Apakah kalian sedang mencari project NFT yang masih fresh, masih baru ya, dan punya 3D-3D yang bagus dan play to earn dan gak scam? Mungkin project ini adalah project yang tepat untuk kalian cek. Oke, daripada banyak cincong, langsung aja kita let's go. Hello again guys, back again to Indo NFT Gaming bersama dengan gue Andrew dan hari ini kita bakal bahas yang namanya sharkrace.com. Sebenarnya udah di review untuk beberapa YouTuber gitu ya, gue pernah lihat juga di YouTube. Jadi gue penasaran, langsung aja kita cek, oke? Gue tadi sudah sempat baca-baca tentang white paper-nya dan lumayan karena dia udah masuk sampai CDFi Engine Starter Oxbull gitu. Kalau kalian nggak tahu CDFi sama Engine Starter sih kalian kebangetan. Tapi ini adalah dua launchpad yang gede dan dia udah bisa masuk gitu ya. Jadi lumayan oke. Dan backersnya juga banyak banget. Di sini kalian bisa lihat-lihat ada network juga, project-project gede lah nilai ya. Kalau kalian mau cek di sini langsung aja silahkan. Tapi yang jelas, gue lihat NFT-nya ini katanya didesain sama orang yang udah sampai masuk award-award segala macem, sampai ngedesain Disney juga gitu ya. Nah, kita bakal lihat dulu websitenya. Kalian bisa cek langsung di sharkrace.com di sini. Websitenya kayak gini dan dia langsung tulis katanya IDO-nya masih 16-17 Mei, jadi masih ada waktu kalau kalian mau join gitu ya. Oke. 16-17 Mei, Sharkcoin, jadi namanya Sharkcoin, nama koin di in-game-nya. Sale-nya bakal di Mei juga, jadi kalian bisa beli NFT-nya ini di Mei. Dan di sini kalau nggak salah ada paket, nah ini. Dia kasih paket $300 dan kalian udah bisa dapat 3 NFT, terus kalian bisa dapat airdrop juga, dapat cashback juga langsung di tokennya gitu, 200-2000, tergantung, gue nggak tahu ini tergantung atau oke-okean. Terus kalian dapat privilege juga. Nah, biasanya kalau kalian emang tertarik dengan satu game tok gitu ya, kalian percaya dengan game ini, silakan langsung mungkin belinya yang langsung paket-paket awal kayak gini. Karena biasanya itu paling cuan, kayak waktu itu gue beli Elemon itu paling cuan di awal-awal gitu ya. Tapi pinter-pinter kalian main gitu ya. Kalian mau beli langsung kalian jual biar langsung cuan, atau kalian hold sampai gede gitu ya. Kalau kan beli langsung jual langsung cuan sih menurut gue juga strategi yang menarik gitu ya, karena biasanya habis sale gitu harganya bakal naik terus pelan-pelan dia bakal turun kayak gitu. Tapi nggak tahu juga karena setiap project beda-beda dan kita ngelihat harga kripto juga lagi kayak gimana berita-beritanya, dan saat ini Bitcoin lagi turun. Tapi project-project kayak gini menurut gue ya kedepannya masih santuy sih gitu ya. Karena ya nggak terhubung dengan Bitcoin segala macam gitu. Selama ini legal dan ya namanya project gitu ya, terlepas dari hal-hal Bitcoin, menurut gua ya tetap berpotensi gitu ya untuk jangka panjang dan segala macam. Oke, ini NFT artnya, kalian bisa langsung upgrade nanti kayak apa, rambut, mata, segala macam kalian bisa ganti-ganti sendiri, katanya bisa di customize gitu ya. Sebenarnya kita bisa cobain gini, ini customize nya ada gambarnya gini, kita bisa cobain sebenarnya. Tapi tadi gue coba download Sharkrace ini betanya, tapi susah banget karena internet gue lemot. Jadi mungkin gue bakal coba nanti lagi. Tapi kalian bisa langsung download di sini, tapi sekitar 2 gigaan kalau kalian mau download. Di sini langsung ada tulisan beta game test, kalian bisa aja langsung ke sana. Ready mo now. Wait, gue belum chat itu tadi. Atau kita bisa langsung sini? Coba ya udah. Coba nunggu kita sini dulu. Oke, ini ada trailernya, video-videonya. Kalau kalian mau lihat, grafiknya lumayan sih. Menurut gue sih menarik sih ya. Ada Twitternya juga. Kalau kalian mau masuk ke link-link Discordnya segala macam, nanti gue taruh listnya di link deskripsi. Oke. Jadi dia intinya untuk saat ini deket-deket ini dia bakal ada IDO di 16-17 Mei dan dia bakal ada sale NFT-nya di Mei 2022. Jadi bulan depan benar-benar kalau kalian mau cek, mau ikutin project ini silahkan langsung aja masuk ke link Telegram atau Discord-nya, biasanya langsung diumumin situ ya. Soalnya tanggalnya belum ada jelas, dia baru tulisan IDO-nya yang jelas tanggal 17. Mungkin NFT collection ini bakal di akhir-akhir Mei, saya juga nggak tahu. Karena belum, lagi-lagi belum ada tanggal jelas.
Tapi ya dari timnya, dari backersnya segala macam, menurut gue ini adalah project yang menarik ya. Karena dia pertama-tama ya project legit gitu ya. Bukan project ecek-ecek, cuman udah sempat ada trailernya juga dan gue lihat itu keren banget. Kayak 3D-3D segala macam, kayak legit game gitu ya. Jadi kalau kalian mau yang low risk gitu ya, nggak mau project-project yang nanti website-nya hilang lah apa segala macam, mungkin ini adalah project yang kalian bisa cek gitu ya. Kan niat lah gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Gue sebenarnya nanti mau cek gamenya juga di sini, tapi belum bisa download. Kalau kalian mau download, by the way, ini cuma bisa di OS. Jadi kalau kalian di MacBook saat ini belum bisa. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya gimana? Oh, ini reality upgrade-nya. Oh my god, gue dari tadi pencet yang beta test dan ini download susah banget. Oh, ini oke. Kalian bisa cek langsung di sini ganti-ganti tuh. Matanya kalian bisa ganti. Oh, gitu, boy. Nah, matanya langsung diganti nih ya. Gue ganti X jadi ganti X. Oh, begitu. Oke. Topinya bisa kita ganti-ganti. Oh. Kayaknya kalau kalian ganti-ganti gini juga nanti harus bayar deh. Cuman menurut gue menarik aja sih. Kalian bisa ganti-ganti, ada neck, ada outfit, bisa pakai ganti baju, bentar. Oh yes, menarik. Bisa pakai apa nih, roket-roket, ada gitar, coba kita pakai sayap. Wah keren. Jadi NFT itu biasanya kan random kan, langsung di mint gitu. Nah ini NFT-nya kalian bisa ganti-ganti dan menurut gue menarik sih. Jadi kayak kalian beli board Ape Yacht Club misalnya, itu kan random. Kalau ini kalian bisa beli NFT-nya kayak klub gitu juga, tapi bisa kalian ganti-ganti gitu profile picture-nya ya. Menurut gue ini adalah hal yang menarik. Jadi kalian bisa sesuai apa yang kalian mau dan mungkin dijual lagi kalau kalian udah upgrade. Ya kurang lebih kayak gitu, nanti kita bakal cek lagi ya. Ini konsep yang menarik sih sebenarnya, bisa diganti-ganti kayak gini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya gimana menurut kalian tentang project ini? Apakah kalian tertarik untuk join gitu ya? Karena gue lihat di luar sana lumayan diomongin gitu ya, lumayan ada viewersnya lah gitu ya. Lebih ada orangnya yang main gini, ada komunitasnya segala macam. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini lagi? Project ini ya udah malam, gue halus sekarang jam berapa sih? Jam 2 pagi, gak apa-apa. Ya udah, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, silahkan. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk bermain ya. Gue cuma nge-shield project-project kayak gini ya, biar kalian-kalian yang baru masuk kayak NFT itu apa sih, satu-satu project dong. Nah ini kurang lebih gue menemukan project-project gini. Kalau kalian mau ngincer cuannya, mungkin kalian bisa masuk project-project yang lebih high risk, tapi menurut gue ini lebih low risk karena ya lagi-lagi banyak gitu ya backersnya dan ya lebih meyakinkan lah. Nah biasanya meyakinkan gini nggak terlalu give reward yang berapa puluh kali lipat gitu ya, tapi bisa cuan tetap, bisa balik modal dan bisa untung dua kali lipat, masih bisa dua kali, empat kali, dan bahkan kalau momentumnya pas terus Bitcoin lagi naik, itu bisa cuan tetap gila-gilaan. Tapi ya kita bakal lihat nanti update-nya seperti apa, karena ini bahkan belum IDO juga, kita belum tahu kalau earning dapat berapa gitu ya per hari gitu ya. So ya yeah, nanti kita bakal lihat kedepannya gimana. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak ya jangan gitu ya. Ya udah, itu aja guys, thank you for watching, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian, and see you next time, peace.